Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di sore hari ini bersama channel YouTube Edward Widodo. Seperti biasa, channel YouTube Edward Widodo kembali hadir untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres jembatan Cikretek Bogor, Jawa Barat. Dan di hari Jumat ini, tepatnya tanggal 7 Juli tahun 2023, sehabis sholat Jumat sekitar pukul 00:30 ya, kembali turun hujan. Seperti inilah kondisi di sekitar area jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat. Di sini ada satu truk trailer ya, yang sedang menurunkan rangkaian mesin launcher. Karena untuk erection girder di jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ini, alhamdulillah, keempat bentangan girder sudah selesai terpasang semuanya. Dan tepat di hari Kamis kemarin, tepatnya tanggal 6 Juli tahun 2023, yang rencana awal ataupun rencana semula, jembatan Beli akan dibuka untuk roda 2, namun hal terduga terjadi. Diakibatkan karena turun hujan lumayan deras ya di hari kemarin, tepatnya hari Kamis, yang imbasnya kembali terjadi longsoran di sekitar jembatan Beli ataupun jembatan darurat Cikretek Bogor Jawa Barat, sehingga jembatan ditutup total demi keamanan kita bersama. Sehingga mulai dari tanggal 6 Juli kemarin, tepatnya sekitar pukul 13 ya ataupun jam 1 siang, pengguna jembatan Beli ataupun pejalan kaki yang biasanya bisa melintasi jembatan Beli dialihkan ke jalur sementara, tepatnya berada di bawah ya, di samping jembatan utama ke bawah. Kemarin videonya kita sudah tayangkan, dan tadi siang kita juga sudah menerbangkan drone ya, namun intervensi karena saking banyaknya sutet. Nah, seperti ini sobat YouTube, kondisi di sekitar area jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat. Ini saya mengambil gambar sekitar pukul 14 lebih 35 menit ya, ataupun jam 2:30 sore. Mari kita doakan mudah-mudahan progres jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ini diberikan kelancaran, agar jembatan Cikretek ini dapat segera selesai dan bisa dilintasi seperti sedia kala. Dan tidak lupa kita doakan mudah-mudahan para pekerja yang berada di lokasi maupun pihak terkait yang sedang mengerjakan pembangunan jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Insya Allah, channel YouTube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi visualisasi kepada sobat YouTube semua seputar progres jembatan Cikretek Bogor Jawa Barat. Terlihat di depan kren sedang menurunkan rangkaian dari mesin launcher ini ya sobat YouTube. Nah, ini truk akan masuk ke dekat kren ya sepertinya, untuk menurunkan peralatan yang dipergunakan erection girder kemarin nih. Dan sepertinya sekarang mesin launcher akan segera dibongkar ya. Oke, sambil menonton bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan informasi terkini seputar
progres jembatan Cikretek Bogor, Jawa Barat dari channel YouTube Edward Widodo. Seperti ini sobat YouTube, kondisi terkini di sekitar jembatan Cikretek Bogor, Jawa Barat. Dikarenakan kondisinya ya memang kurang bersahabat, yang tadinya saya ingin menerbangkan drone tidak jadi. Kita melihat pantauan darat kembali. Oke, terlihat satu truk trailer akan mundur masuk ke area penyimpanan material ya, yang di sekitar alat berat kren yang di belakang sana. Ini kondisinya masih hujan seperti itu ya, gerimis. Oke sobat YouTube, tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Selamat menonton. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan darat di sekitar jembatan Cikretek Bogor, Jawa Barat, tepatnya hari ini Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari area jembatan Cikretek Bogor, Jawa Barat. Channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.